semuanya, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel bersama Nuni di sini. Kali ini aku mau sedikit curhat nih tentang bagaimana susahnya jadi YouTuber pemula seperti aku yang hanya bermodalkan handphone. Ternyata menjadi YouTuber itu tidak segampang yang aku pikirkan dan aku bayangkan. Ternyata jadi YouTuber itu susah sekali, apalagi aku yang tidak aktif di media sosial. Tentunya sangat susah untuk mendapatkan subscribe atau viewer yang banyak gitu. Walaupun aku sudah berapa kali mencoba untuk bikin video, tapi tetap aja subscribeku sedikit dan viewerku sedikit. Tapi aku tidak menyerah dengan semua itu. Aku tetap semangat, disitulah tantanganku untuk bisa maju lagi gitu kan. Ya, walaupun aku tidak terlalu pintar dalam membuat video, ya masih amatiran lah. Ya, mudah-mudahan videoku banyak yang menonton kan, dan aku bisa mendapatkan gaji dari YouTube. Itulah cita-citaku kan. Tapi ya, kita kan semua tergantung dari ini kita kan. Tapi yang penting aku akan tetap terus berusaha dan aku tetap terus belajar gitu kan, karena aku yakin kalau kita kerja keras dan ada kemauan, terus kita juga belajar kan, pastinya apa namanya akan membuahkan hasil gitu kan. Aku rasa cukup dulu hari ini ceritaku. Lain kali aku cerita yang lain lagi ya. Mudah-mudahan jangan jangan bosan mendengarkan ceritaku. Dan ya, kalau ada saran dan masukan bagaimana untuk menjadi YouTuber yang baik dan benar, tolong di komen ya. Jadi biar agar tetap terus belajar menjadi YouTuber yang baik. Oke, bye.